Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Pak Bos. Hari yang cerah ini Pak Bos. Bersama saya Pak Bos, Indra Lubis 33. Hari ini saya ingin review pisau aja Pak Bos. Pisau ini Pak Bos. Pisau ya bisa dibawa untuk hutan Pak Bos. Model ini sih seperti militer Pak Bos. Cuman sarungnya kurang bagus sarung. Kalau diganti sarung kulit pasti lebih keren nih Pak Bos. Pisau ini tidak ada bahan-bahan lainnya Pak Bos. Semuanya materialnya logam semua Pak Bos. Seperti pisau angkatan laut Pak Bos. Sangat tajam. Desainnya pun bagus Pak Bos. Desainnya bagus sekali Pak Bos. Cukup tebal. Tajam, cukup tebal Pak Bos. Bisa untuk camping tuh, krema, hutan, mancing, bisa Pak Bos. Jadi dalamnya ada ini nih Pak Bos, ada kompas Pak Bos. So ini, ada kompas. Kompas. Nah ini Pak Bos. Di dalamnya ada ini Pak Bos. Ada korek api, pancing. Nah, ini Pak Bos ya. Tidak pernah saya buka nih Pak Bos. Baru ini saya buka. Udah lama saya beli. Nah, ini Pak Bos, dalamnya Pak Bos. Ada pancing. Ada benang. Ya, benar-benar untuk hutan Pak Bos. Kalau di saat kita terdesak bisa digunakan. Pak Bos ya. Di dalam gagangnya Pak Bos ada perlengkapan. Nah, dimasukin sini Pak Bos. Ini kompas. Pisau yang cukup menarik Pak Bos. Cukup tajam Pak Bos. Malah sangat tajam menurut saya. Bentuknya pun bagus. Ini selalu saya kasih Pak Bos ya. Kali perusik. Cuman saya nggak tahu apa namanya bisa ini Pak Bos. Bahannya sih sudah pasti stainless steel Pak Bos. Geriginya saya suka Pak Bos. Kokoh juga sih Pak Bos, enak dipegang Pak Bos. Bentuknya pun bagus, sedang lah bagus. Bagus, cukup menarik kan Pak Bos? Tidak banyak yang bisa saya beritahukan tentang pisau ini Pak Bos. Sudah cukup lama saya beli Pak Bos. Cuman pisau ini sangat bagus desainnya. Oke, Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bos.